Segala puji bagi Allah, selalu Allah rahmatkan dan curahkan kepada kita semua dan kita mendapat taufik dan hidayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di sini belajar dan menuntut ilmu dikumpulkan dengan segala apa-apa yang dikumpulkan oleh Allah dan apa-apa pula kita yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yaitu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusri illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq. Pertama dan bermula ketika kita selalu tidak sadar dan juga tidak diketahui makna dan apapun yang ada pada kita, maka kita terlena dan terlalaikan pada waktu-waktu kita. Ada orang itu menjadikan yang diterima oleh Allah amal-amalnya, ada yang tidak diterima oleh Allah akan amalnya. Bagaimana caranya? Nabi Musa alaihi salam, beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku ini hendak berkawan, hendak berteman dengan sampean, dengan pian, supaya aku ini mendapatkan pahala awan pian. Ini bisa?" Ulun, ujar Nabi Musa, kalau beramalan sudah harta binya dari amalan. Apa-apa yang pian bariakan kepada ulun, apa-apa yang sampean pelajarkan dengan ulun, ulun bisa adingan, ujar Nabi Musa. Bagaimana ulun ini bisa para awan pian? Itu ceritanya. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ikam handam parak awan aku, itihi tenang sedih. Orang yang banyak itu diitihi, dilihati orang yang banyak itu, di antara yang banyak itu ada yang membawa ikam ke surga. Siapa ya Rasul? Ada yang malah lain daripada yang lainnya. Bingung Nabi Musa, bingung Musa nih. Ya Musa kan kayak apa ini? Ada di mana ikam duduk di pinggir jalan di hati orang itu. Berjurut orang nih Nabi Musa nih ngarang kada peingatan nang mana orangnya ini. Kalau nang ini lain, kalau yang ini lewat lain, sudah beratus orang nang lalu lain terus. Ujar Nabi Muhammad, bila ikam sampai asal, anak asal, bila ikam kada tetamu harus lagi jangan. Ancaman Nabi macam itu, Nabi kada macam supaya si dia itu ingat kan manfaatnya si dia itu. Jadi habis itu dihadangi si dia, ada orang itu selawarnya timpang sebelah, paham lebih yang timpang sebelah, tinggi sebelah, rapi kan pulang balakang gajinya itu rapi. Ujar Nabi Musa, jangan-jangan ini orang enak
mengawali aku di surga bin Abu Jara surah mungkin ini yang menyampaikan aku dengan Rasul bakal di surga. Lalu diiringinya kurang nang pincang tadi, nang pincang apa kayak nang cumpang camping nang kayak orang gila tadi saya alis gila. Didatanginya diiringi sampai ke rumah tersebut, amun kita disuruh menunggui ada ini seanu gelisah. Awas nih cam nih, nih cam ini kayak biar di pulang sini bagi pakawan, seorang sudah siap. Menunggui orang yang ditunggui tadi itu sabar. Tetamu ujar Nabi Musa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa bilang habar? Kata papa, di mana rumah ikan? Ini maaf bahasa Banjar. Di mana rumah ikan? Di situ. Di situ mana? Diringi. Diiringi oleh Nabi Musa begitu sampai ke rumah tersebut, duduk dia di sini. Dikira Nabi Musa menyediakan dijamu. Ada Nabi Musa. Aman orang dia tadi. Duduk Nabi Musa ini. Ada lubang. Lubang halus. Dijenguk Nabi Musa kan. Oh, sekalinya melihat mamanya berabah. Ada bedaya mamanya tapi berabah. Dikindungnya mamanya dibuat di dalam ayunan. Tahu lah ayunan. Dibuatnya di dalam ayunan. Didudukakannya mama di dalam ayunan. Oh, mungkin ini di Nabi Musa dengan sabar tadi karena berbakti dengan orang tua, mungkin inilah nama olah. Sekalinya imbah tadi itu di ayun, didudukakan, dipokong lah. Duduk ke rumah ini. Sekalinya dilihati Musa, buta orangnya. Buta. Habis itu, ujar Musa, keluarlah anak tadi nang baju nang rapi tadi. Anak ke mana ikan? Anak ke pasar. Cara bahasa kita telah bapa sekalinya ke pasar itu tadi nang dicarinya itu nang wak sisa orang berjualan nang kayak biloka nang pina buruk-buruk selanggar dipintanya kada dipinta ditukarinya nang buruk selanggar itu ditukarinya amun kita melihat sini buruk situ tapi ke situ. Wah, entah apa itu buruk separuh. Separuh ada buruk di bawah sini. Sampai ke rumah, dimasaknya sayuran tadi. Nah, disuapinya mama. Suapi. Menyuapi mama tadi. Di ayunan, kemudian ke rumah kacusan. Kaya, aku bisa menyuap anda kakak tadi di muka aku nih. Anda kaya kadem, ay. Karena Allah menyuapi pihak. Disuapi Nabi Musa ini mintipnya masih kayak itu pasal alinya yang itu minum mak minum diminumi pulang nah diminumi lagi mak minum pulang nah nambah disuapi itu lagi mak sampai 3 kali diminumi sabarnya Nabi orang-orang tadi itu hujan Nabi Musa ini mungkin orangnya yang menemani Nabi Musa. Maksudnya itu ilmunya orang itu tadi. Lalu turunlah ayatnya itu, ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa maghfiratun wa rahmah wa maghfiratun wa rizqun wa ajrun 'azim. Turun ayat tersebut tadi mendengar Nabi Musa ayat tersebut menggetar sampai ke dalam hati sidin itu bagus juga untuk diamalkan ulah doa untuk sembahyang bagus juga supaya jiwa hati tanam dengan sabar
Lalu balasannya yang mana? Orang yang sabar itu awan Allah. Saking sabarnya si jin tadi, Nabi Musa tadi menghadapi tadi sabar luar biasa. Allah berikan ganjaran pada orang itu, kepada Nabi Musa tadi dan kepada anak Nam tadi. Jadi yang datang kawada ulun, yang datang ke sini membawa pahala, ulun pun memberi dia kembali, membawakan pahala bagi dia. Nang membawa dia ke surga itu bukan dia datang kawada ulun, bukan ulun menyampaikan kawada dia, nang ulun masuk surga kada. Dari pian-pian kawada ulun, pian kawada ulun, ulun menyampaikan nang diang. Lalu digantikan Allah, nang pian datang ke sini nih, digantikan oleh Allah. Ulun menyampaikan ini digantikan oleh Allah. Nang pian ke sini nih, kada tahu pian diganti apa, bila, kapan, kada tahu. Ulun pun juga kada tahu nang digantikan oleh Allah dengan surga itu ada tahu. Jadi balasan yang mana orang yang sabar awan Allah Subhanahu wa taala. Balasan rabbihim itu yang pertama. Balasan bagi orang yang sabar awan Allah taala terhadap daripada ujian pulang dari Allah taala. Kan ujian tadi tahu. Melihat inya tadi dengan orang tuanya ujian ngarannya tadi. Saking sabarnya tadi. Nah, ujian dari Allah Ta'ala itu karena ini saking sabarnya maka adalah yang didapatnya ujian Allah ulang ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim warahmah. Nah, warahmah inilah yang jadi Tuhan mendoakan kita, kada kita hendak minta doa, tapi Allah yang mendoakan. Dua kali dapat, mana kita tadi sabar dapat ilmunya, nang datang dari sabar dari Allah mendatangkan ilmunya. Jadi yang nang datang ke wadah ulun ini bukan yang dapat ilmu itu dari ulun, ada ulun pun menyampaikan bukan dari ulun ilmunya, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pahamlah. Itu tauhid nih bujur. Yaitu adalah mereka itu mendapatkan selawat dari Tuhan. Itu selawat dari Tuhan. Nih ibu paham-paham. Boleh-boleh diperingati. Selawat dari Tuhan itu yang mana? Dari Allah, dari malaikat, dari manusia. Selawat itu dari Allah, maka tanda turunnya orang itu rahmat. Selawat Allah datang dari malaikat. Apa selawat Allah itu tandanya turunnya rahmat itu yang memberikan kebaikan itu hanya Allah. Nih pian kasih ini kalau ada kehendak hati dari Allah ada mungkin datang kasih ini biar parah ada aku datang maaf nih nang jauh pun hati ringan hendak datang. Ya kan Allah menghendaki. Itu maksudnya. Jadi di sini artinya orang itu tadi dapat rahmat Allah. Nih dia datang ke sini dapat rahmat Allah. Kasih sayang Allah awan dia. Jadi doa kurang doa bagus. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Nah ini Allah jawab wa ulaika humul muttaqun. Dijawab oleh Allah. Artinya kita berdoa didengar oleh Allah. Nah ini ngarannya hidayah bagi pian. Nah, biar para hidung orang alimnya dasar para hidung. Ada tuan, inya belum dapat petunjuk oleh Allah,
jangan didoakan yang kada baik, doakan yang kada baik hilang pahala dia. Dan mereka itu adalah orang yang mendapat rahmat. Ujar Allah sekali lagi lah, aku ulangi ulang. Ujar Tuhan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmat. Milikam wujud asal sabar. Nah, betul. Jadi miliknya sabar, insya Allah. Ya, ada orang pian memakai ilmu nang membaca ini. Sekalinya baca ancak lagi tulah urunan yasinan. Kan ingat lagi nih, dia tadi ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Hendak dibaca ayat lagi, kita baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'awsayna hum fahum la yubsirun wujuhun. Dia baca wujuhun dilewati orang nyorong piring. Makai gua panggang. Namanya aku taliung, sidin salah baca. Taliung, itu kurang agasan anak. Rajia dibaca nih kok. Nyadar nang baca dua waktu rajia. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda ba'lasainahum fahum la yubsirun wa tasbuju. Jadi obsidian. Dia lewat, prik, dia polisi. Kenapa aja? Nggak lihat apa sih? Polisinya wali. Kenapa aja polisi? Ikan kan bodoh tuh lah tapi. Polisinya wali sekalinya. Nah, jadi bila itu kudu tuh jangan dilepas. Lah, kan? Handak kawada ulut ini, Pak Udo. Handak keluar rumah, Pak Udo. Kan sudah diceritakan, Pak. Kan sekalinya kan dia berudu menyalahkan Tuhan, kan? Apa aja Tuhan nih? Seorang membacanya ada bau dukan jauh besar. Pas lawan ini polisinya wali juga. Suruhnya singgah, siapa salah? Makanya itu juga bau duk. Allah itu sayang awan kita. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbitallah birda. Fakilam tastatik fakis sabri ala mata khairan kabir. Ujar Allah kalau ikam tuh hendak sembahyang dengan sabar. Artinya hendak sembahyang dengan sabar, dengan ridha. Ini kada hendak sembahyang di waktu sampai dagangan rami. Ini maaf nih lah nang dagang, maaf. Ini buat pian dua kan udah senurun. Nang pian memakan, dibukin udah dapat pahala dijadikan Allah. Asik berdagang di ramiannya nih. Kada tahu lagi, sudah bekiau kaum. As-salatu khairun minan naum. Kalau di Makkah pendek. As-salatu khairun minan naum. Itu di Makkah. Kalau di sini panjang. As-salatu khairum minan naum. Kalau di sini. Kalau di sini lebih banyak guring daripada ibadah. Kan kita kalau di Makkah, as-salatu khairum minan naum. Sedikit guring, banyak ibadah. Kan beda lah. Di sana situ bila mendengar as-salatu khairum minan naum, maka orang itu tinggalkan nang kayak apa raminya, ditinggalkan sidin gawian itu. Yang penting sidin cinta lawan Allah. Urusan itu di sidin belakangan, yang penting aku kawat cinta lawan Allah. Perlu Allah kan, jadi ini berurusan perlu Allah kan, perlu dagangan. Jadi bujur-bujur kita, bersyukur kita. Imbah tuntung berudu, harus syukur. Ini muhak, baca rame itu ada muhak kau lagi. Kena kamu sudah di padang masar, muhak yang itu dikuyak. Kelihatan muhak aslinya.
Ayo, Muawiyah ini juga nih kayaknya apa lagi masih bersyukur. Tapi kalau sudah dipandang masa di hadapan Allah, dikuyak aslinya, apa ini amal Tuhan? Apa ini bukan amal Tuhan? Bilinya amal Tuhan, Muhammad yang mirip seperti Rasulullah. Bila amalnya bukan amal Tuhan, maka orang ini mirip Muhammad seorang. Muhammad seorang apa? Ada kira di orang tidak ada berkalimat dengan huruf asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya dalamnya adalah simpanan Allah, orang luarnya jahil kita adalah jahilnya Rasulullah. Nih, untuk sementara ini topiknya kayaknya. Namun sudah di sana dibuka di kuyak rumah kita nih. Di situ kena amal-amal pian, bila amal pian lihat tak amalnya Rasulullah, maka orang itu digiring ke dalam surga nya Allah. Jadi mudah-mudahan kita segera jadi kita ini masih tuping lagi, muhanik beratah masih tuping lagi. Tak ilang tas tasika fakis sabri ada mata khairul kabir. Amun kada kawaja sidin ikan tunai, kada kawaja sidin ni jadi kita kan misalnya dalam asal nih biar aku tidak asal melepaskan kewajiban ya kita bisa loh kita leh daripada kena juga aku sembayangan dulu lah ya melepaskan kewajiban ada lo bisa lagi kita anak sembayangan dulu lagi ya kenapa kalau tergali lagi ini ya ada nih bersuara nggak bisa waktu sampai dogen banyak begini anak bisa sembayangan dulu lah ya daripada apa adanya nih kenapa kalau tergali lagi ya nah itu meremehkan kata-kata orang Allah. Bisa lo bisa aja hendak begawi ini nih, gawian banyak ah sembahyangan dulu itu, kenapa kita gawi lagi kita nih nah, itu meremehkan kan, padahal gawian banyak mengharapkan gawian kan, atau mengharapkan kawan Allah kan ya kata sadar kan dengan kita ya Allah meremehkan yang tadi bila hendak beribadah itu jadi sindir bujur-bujur kawan Allah jangan meremehkan. Orang yang bujur-bujur itu nak kayak apa? Kada bergerak lagi awaknya. Padahal banyak gawiannya ini kada bergerak lagi misalnya hendak ibadah nih kada bergerak lagi. Tahu sudah ibadah tinggalkannya. Kada dipikirkan lagi. Padahal banyak gawiannya itu tapi hanya tinggalkan demi Allah. Nah, jadi itu arahnya dinya cinta awan Allah. Inya cinta awan Allah, Allah cinta awan inya. Kenapa sudah dikendong oleh Allah? Nah, nyertahu. Kayak apa Allah mengindong? Kayak apa mama mengindong kita? Nah, mama tuh mengindong seorang mani halu tuh sayangnya loh digebayang di Allah mereka. Kayak itu juga tuh, kan kita mengindong seorang. Amun orang tuh anak pun jatuh, anak seorang pasti mama tuh sarik juga. Kayak itu juga sama. Apa yang perjalanan dunia kita ini sama nampak itu ya. Jadi tergantung pada aman di dalam hati lah. Lalu Al-Quran berkata, wajar Al-Quran aku kada menang hati kamu nak berusaha hendak berbisnis aku kada menang hati asal ikam disidin. Ingat awan aku bila sampai waktunya ingat awan aku di sini ini kada sampai waktunya maroten itu lo maroten ini bahasa lu sungai nih maroten dia orang lu sungai amrun tawaran artinya ngobrol aja waktu sampai ngobrol aja nah yang itu ngarannya kada menjaga perasaan Allah. Kalau ini jujur-jujur merasa apa menjaga perasaan Allah, insya Allah. Nah mudah-mudahan biar perasaan itu ada di dalam hati biar nampu dan tidak ada tambah. Kayaknya dia dapat musibah lalu ya Allah aku salah walpian dengan kudrat pian aku salah dengan apa irad pian aku salah dengan samak pian aku salah dengan penglihatan pian aku salah pendengaran pian aku salah dengan hidup pian aku salah hanya menyesal awal Tuhan. Bih, Tuhan ini sudah kutagur, hanya ingat lagi ada kutagur, paman ikam di sini. Jadi di dalam Al-Quran
Rijal latul hihim hijratun wala bayun ikrimah. Itu hanya kata ketika datang waktu datang kada tahu inya hendak sembahyang lalu di sini maasi awan Allah inya kada tahu waktu ni sampai tapi pura-pura kada tahu kada maasi awan Allah ngaran itu bilih tahu waktunya inya maasi. Nah itu ngarannya ditinggalkan waktu-waktu yang berusaha inya tadi bisnisnya apanya tapi inya demi sayang dengan Allah. Waktu kita berapa nih? Umur ada 60. Ada 6 berapa tahun nanti? Ya lah. Waktu kita di sana kita pianlah bilenya pian artinya meninggalkan demi pekerjaan pian kalau sampai waktu pian beribadah sampai waktu beribadah kena di dalam sana itu ya. Menurut di dalam kitab orang dimulai belajar dulu. Orang kawin kalau kita maaf nih, kita kawin nih. Kita kawin tuh bergembira bahagia itu berapa paling lawas belum bertakon tak? Paling setahun, imbas setahun mau keluar sih ku mana? Sayang aja cuma kadang sayang awal, ya kan? Nah, nang ini pian boleh pian demi Allah pian beribadah nang rindu ya oleh Allah. Aina pian sebut 15.000 tuh banget. 15.070 ya Pak, 15.070 ya Pak, pokoknya lah gitu lah, 15.770. Nang kawin dari setahun, nang masalahnya, nang di sana, kada ko lapas lagi nang sini. Bila ku dapat ya Tuhan, kada ko lapas lagi, rindunya, bayangkan ini Pak, 15.770. Saking anunya Tuhan nih mengerat di kita sayangnya kawan kita toh amun di sini mbak kawin setahun aja ampis dah sayang tuh ada lagi ada sayang tuh ada lagi nangkai mbak kawin tuh ada dah amun ini kita tuh wujud demi Allah punya tadi di panggung sini punya sini bila sudah ku dapat ada pelapas lagi mohon haratnya kita Allah wajo. Bila sudah mendapat, kita melapas lagi. Nang kita pun juga bila sudah bertemu, oleh melapas. Kayak barindu. Nih, ini namun padahal itu. Bila orang itu sudah masuk, anak mati ke dalam surga, anak mati ke dalam, anak dikubur ke dalam tanah kuburan, anak mati itu anak dikubur, inya kan takutan. Karena sudah berilmu. Nang kada berilmu, ini takutan anak mati. Kayaknya dulu mati, jadi macam-macam. Nang berilmu, nang berilmu ini takutan. Inya rindu. Bila sudah itu, ujian Tuhan, ikam bilang dapat kata pelapas lagi. 15.770 tahun awasnya berpaluk kami itu. Kada panat kah? Kada panat, karena di sana itu kuat. Kuat tanggapannya itu kuat. Kada usah lagi makan, dia mau kuat. Sana tidak darinya yang diberikan oleh Allah itu. Berangkat ya, diberikan oleh Allah 15.770 tahun kan sing lapasan. Oh iya, di sini setahun mubuk. Ini padilatnya rizal atau lihim rizatun wala bayun zikrullah. Itu aja di sini. Diamanakan juga nih kan. Fa ilam tastatik faqis sabri ala matarah. Amun kada kawa di sini, maka sabar itu, maka sabar kita itu katuju, itu lebih bagus. Sabar itu kita katuju lebih bagus. Maka ujar Sidina Ali radhiyallahu an, as-sabru as-sabran wa sabatu ada dua. Sabar itu di sini ada dua. Nah, ini sabar ada dua. Yang pertama sabrun ala mataqarrabi. Sabar daripada sesuatu kita kada handak katujui. Sabar tapi kada handak dikatujui. Nang kaya apa itu? Misal kendaraan ada lalu hilang. Bisi kendaraan itu ada lalu hilang. Hilang itu kita sabar kok juga kalau kendaraan hilang artinya walaupun tapi pian sabar. Ujar, bila pian sabar memang tadi kendaraan ada lalu hilang, sabar pian. Itu kata-kata kunjungan punya jalan.
nang katujuh kayak apa kula yang wajar mu'in inna amina amrahu kunhun laku khair. Orang mu'min itu sabaratan itu baik asal asal bahu sara asabar wa in wa asabatku dara asabar. Amun dapat bala musibah orang ini sabar. Nah, fakar nengka saran, fakar nengka saran Allah kebaikan itu ada di dalam diri. Jadi kata sah orang lain di dalam diri dia ada kebaikan itu. Jadi dikontrol dengan ada dengan kebaikan itu. Jadi kita ini sabar, artinya sabar tadi itu hilang kendaraan di cinta orang mudah jangan hilang. Ini sebagai contoh yang kita paham. Hilang kendaraan sabar. Saking sabarnya tadi itu, nah itu ngarannya ganjaran daripada Allah. Bilanya kada sabar wala tuhamilna ma la taqat taqala nabi waghfirli waghfu anna warhamna anta maulana bansuma ala qaumil kafirin. Buruk sangka lalu jadikan kafir. Wala tuhamilna ma la taqat taqala nabi. Jika sekira engkau berikan satu cobaan dan beban atas aku ya Allah, aku sabar. Asal Allah. Waghfirli waghfu anna warhamna aku kada sanggup menerima apabila itu manusia yang berbuat. Sanggup aku cuma manusia, tapi kalau biar Tuhan itu aku sabar. Anta maulana pansuna alqaumil kafirin, timpakanlah bebanku ini kepada orang yang sanggup. Siapa itu adalah orang-orang kafir. Nah mana kafir di dalam hati kita tadi berburuk sangka. Pertama ada percaya dengan pada dan kadar. Kedua orang itu musibah tetap terjadi. Dan ketiga menjadikan kafir hati berburuk sangka bukan menyangkut orang kafir. Paham tak? Hati berburuk sangka hilang begini ini lalu nanti menjadikan kafir. Di mana saya kawan Tuhan jawab kalau sudah pulang. Nah yang kedua wasabrun amma tuhibu, sabar apa yang kita ketujui. Sabrun amma akrah, sabrun amanah tuhibu, artinya sabar apa yang kita katakan tujui seperti kayak kendaraan tadi hilang kita harap tujuan ya Allah. Nah kayak apa supaya jangan kendaraan hilang, ada ayatnya nang kada hilang itu di surah Yasin para pahabisan. Para pahabisan apa? Subhan alladzi biyadihi sambungan jadi dulu ya. Itu supaya kendaraan kada hilang tampak kulitnya. Kulit kendaraan itu tampak. Itu bahasa parajahan Al-Qur'an. Parajahan. Kalau bahasa Arabnya yuhibbunahu Allahu bila, aku cinta awak Allah. Kalau bahasa parajahannya lain pula. Parajahannya itu ulun tulisakan alif 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 sampai 9 buting alifnya. Hanya huruf kha di atasnya alif 2 buting, di bawahnya alif 4 buting. Hanya kha pulang, alif-alif pulang 4 buting. Hanya mim, hanya waw, hanya ha. Nah itu perajahan tulisannya. Mah, ayolah biar susu. Hal makanya orang bisa meraja itu kayak itu. Ini mentang-mentang, ya kalau ada boleh juga. Lalu ujar Allah di dalam hadis kursi, ujar Allah, aku Allah. Aku, Allah artinya la ilaha illa an. Aku di sini Allah. Kada ada Tuhan selain kepada aku di sini. Paman lam yas bir'ala balai. Nang sabar, nang kada sabar, lawan kada aku. Nah ini, berarti akan. Nang sabar, nang kada sabar, lawan kada aku di sini. Ada kada. Sabar nang kada bala awan aku. Maksud sidin tadi. Walam yasyukur li nikmati dan kada syukur dengan nikmat aku di sidin. Walam yarda bi qadar nang kada rada lawan takdirku di sidin. Fal yalu rabban siwai. Silakan engkau cari Tuhan selain daripada aku. Silakan di sidin. Bilihkan kada sabar berarti orang tadi keluar dari di dalam syahadatnya, binasa syahadatnya. Kan kasar benar. Kada kasar ini.
nang masuk pondok tadi itu jangan hati nang berusaha. Bila sudah hilang sudah hai. Apa pengalihnya? Berarti percaya dengan adat dan kadar, percaya dengan benar. Mun kita percaya dengan adat dan kadar, beriman kita itu maksudnya. Lalu pula nikmat itu digantikan Allah dengan nikmat lain, bersyukur pula. Lalu kita nih beriman betuhan pula bahwa ini adalah ampunnya Allah. Jelaskah sudah? Namun sudah jelas maka itu ampunnya Allah. Nah, mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah dengan kesabaran. Sabri'in wal qadar wal fawza indal qadar. Orang yang sabar itu mendapatkan keberuntungan ketika dia berjumpa lawan Allah. Jadi yang tuhuk di dunia ini diuji, dihisap, dimasuki, dikalahi, sabar aja. Tapi yang di sana mendapat keberuntungan awan Allah. Jatuhan tadi apa? Kada kulapas lagi kan. Kupaluk terus nama manusia apa? Diadakan Allah bidadari. Bidadari sini setahun bisa punya di sana 15.000 tahun mau bidadari itu kan belelepasan lagi. Wayo. Maaf kisahnya adalah nama nukar. Menukar usah gina. Itu karena bilinya kau menahan yang sabar tadi itu ya kena di sana ganjarannya oleh Allah. Jadi orang itu menjadikan fauzan. Fauzan itu artinya keberuntungan. Kau mendapat keberuntungan dari Allah. Berjumpa dengan orang itu awal Allah. Ketika kita beratan ini datang awal, ketika beratan kita ini datang awal Allah, mulutnya kita disambut dengan Allah. Makanya di dalam surah apa itu yang bisa dibaca di Imam Masjid Al-Farajah Al-Ghasiyah, ya kan? Paling ujung itu ayatnya begini. Inna alayna isyabahu summa inna ilaina hisabahum. Kita ini sebenarnya dihisab oleh Allah. Jadi pacangan bulik awan Allah keluar dengan awan Allah, buliknya pacangan awan Allah. Jangan bulik sorongan. Hah? Bulik sorongan nanti kada ongkos. Bila bulik awan Allah ada ongkosnya. Bulik tu awan Allah ada menambangkan ongkos betul kan? Bila pian bulik sorongan ada bawa ongkos tak? Pian sorong ongkosnya. Dihisap harta, dihisap amal, dihisap umur, dihisap ditakuni umur kita kayak apa? Berguna tak? Umur kita itu digunakan apa? Akal kita itu digunakan apa? Masa muda kita itu digunakan apa? Orang berilmu pun dihisap juga. Apa ilmu ikam diapain di situ? Yang kau miliki itu adalah kemana ikam gunakan di situ? Akal, umur, harta, rezeki segala macam. Ayo, karena semuaan. Nah itu kita mau sudah beli, kita sudah beli kau apa? Dikuyak kuping kita ini. Nah, ngari pian. Ayo, nih dosa-dosa pian pada rambut. Dosa pada mata, dosa pada sisimu, dosa pada jenggot, dosa pada jari. Ini yang dihisap oleh Allah. Dosa pada rambut di mana? Bilanya panjang dipotong, coba kan kada dipotong, bergantung dosa. Nang bisa dipotong rambut, sisimu, jenggot, gigi mulai dipotong. Ada apa potong gigi? Ada. Untung gigi kita kada panjang. Nang panjang sisimu, jenggot, rambut. Nang bisa panjang kuku, kalau tangan panjang jarinya itu kan pak karena potongan ya kan. Tapi nang dibantu Tuhan kuku ikam nang berdosa potong kuku ikam. Sisingut nang berdosa potong, jinggut nang berdosa dipotong. Nang berdosa maksudnya jinggut ada dosanya dipotong jinggut itu. Gigi bang, berdosa kan berdosa. Gigi tang berdosa, lidahnya, lidah bisa berpanjang.
potong jolek nah jam itu. Ayo menyebut dosa potong lah. Tapi di sini kada. Nah itu kena dibuka oleh Allah kuping muha kita ini dikuyak. Nah di situ muhanya Rasulullah kan? Muhanya kita kan? Bila muha kita dipotongnya semua anu. Bila muhanya Rasulullah tidak akan bakalan dipotong. Mudah muha kita ini jadi kamu hanya Rasulullah saudara-saudara. Nah ini amalan. Perhatikan amalannya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati al-kumur faizun. Ulangi. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati al-kumur faizun. Ulangi gimik-gimik supaya paham. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati hum faizun. Anak potong baca doa baca itu lima waktu. Jadi pokok yang dipotong tadi kalau inya dosa diulah diampunkan Allah, bilinya kekurangan daripada timbangan dia, nang itu tadi mau nambah di timbangan dia, itu amalannya. Ulangi lagi amalannya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati wa ashabul jannati rukumun fahir. Supaya balak jangan masuk ke dalam rumah, di dalam rumah surah Nuh kan sudah lewat surah Nuh ayat 28. Rabbi fidli wali walidaya wali man dakhalani baiti yamina wa mu'minina wa mu'mina wa la tadzallimina illa taba. Apa lah sebenarnya? Belum. Surah Nuh cari kena ayat 28. Supaya bala jangan masuk ke rumah. Nang bala datang ke rumah, dilubah Allah bala itu menjadi kebinasaan, mati bala itu. Cari kena. Ya malakan, bisa disambung dengan doa ini, bisa disambung dengan itu pemulaan kulit. Nah ini pemulaan kulit. Diulang doa. Doa kita urusan akhirat. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Itu doa untuk akhirat. Doa untuk dunia surah Nuh tadi. Diamalkan wujud yang lain. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Sedikit tadi. Banyak sudah. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Sabar taatlah wal fauza indal liqa'. Mudah-mudahan kita masuk pada sekali. Wa mana jelas syuhada artinya minta lawan Allah kedudukan orang ini yang syahid. Jadi kita itu berdoa itu tadi seolah minta lawan Allah kedudukan yang paling tinggi sederajat dengan Allah. Ada kawan dengan Allah di palantaran sini enggak asal para kawan sini. Bila para kawan sini maksudnya kayak Rasulullah kayak apa? Ini kan dulu ini lagi penguha nang maaf nang hidung kokolak cobek nih kata lagi kokolak cobek pusat hidungnya manco kayak Arab kayak Arab ya kan Nabi Nabi itu manco ada lagi kita nang kokolak kayak Allah nih kokolak cobek ada lagi kokolak cobek sama gimana namanya nih itu ngaran itu dua kali masa adat sudah berdiri di hadapan kita mudah-mudahan kita seperti itu. Nah jadi imbah itu pangkat sih dia wa ais sasuhada kehidupan orang yang keberuntungan wa nasara ala aqdar ketika hidup di dunia cinta ada yang memusuhi ketika dimusuhi minta nazar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala baca doa tadi surah Nuh bila ada musibah bala maka apapun fitnah kiri dangki apapun baca surah Nuh itu urusan awan dunia. Bila urusan awan Allah tadi baca la yastasmi insyaallah
mendapat syafaat sudah ke dunia dan akhirat. Luar dalam itu sudah, bila sudah urusan luar dalam, kita menjadikan syafaat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kemenangan dalam menegakkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, astaghfirullah ma'anil musyrikin. Mudah-mudahan berkah Allah seperti itu. Al-Fatihah.